Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Idapar. Buat teman-teman yang udah gabung, makasih banyak udah nontonin video-video aku. Dan yang baru gabung, perkenalkan nama aku Ida. Buat teman-teman yang udah gabung, jangan lupa aktifin loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau misalkan aku upload video. Oke, langsung aja. Jadi di video hari ini aku mau sharing 6 rekomendasi toko gamis murah yang bisa dijual lagi. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu tokonya apa aja sih dan kayak gimana gitu cara melihat supaya toko tersebut bisa cocok untuk dijadiin reseller, langsung aja ke videonya. Oke, sebelumnya aku mau infoin dulu, jadi toko-toko yang aku share di sini adalah toko yang ada di aplikasi Shopee, yaitu aplikasi online shop yang ada di Play Store gitu. Jadi kalian kalau misalkan mau lihat tokonya, kalian download aja aplikasinya. Dan sebelum itu aku mau share seperti biasa. Yang pertama kali kalau misalkan kita mau menjual barang atau misalkan kita mau ngedropship, pertama kita harus cross check dulu apakah toko itu penilaiannya tuh udah oke menurut kalian ya yang sebagai penjual. Terus yang kedua, kalian juga harus cross check kualitas barangnya, apakah kualitasnya itu udah oke menurut kalian juga, karena kan standar masing-masing kan berbeda gitu ya. Terus yang ketiga, untuk tempat pengiriman. Nah, aku sering infoin kalau misalkan kita mau jualan tapi tempat pengirimannya terlalu jauh, aku sih infoin mendingan cari toko yang tempat pengirimannya itu nggak terlalu jauh dengan customer kita gitu. Karena kenapa? Karena kalau misalkan tempat pengirimannya terlalu jauh, itu bisa memakan ongkir yang tinggi. Jadi keuntungannya takutnya malah kesedot ke ongkir gitu. Jadi kita harus wanti-wanti untuk tempat pengiriman kayak gitu. Oke, jadi toko yang pertama langsung aja ya. Jadi ini adalah toko yang pertama adalah Agen Baju Official. Nah, Agen Baju Official ini penilaiannya sekitar 4,8 dari 5 ya. Terus kemudian produknya sekitar 195. Ini untuk beberapa produk dia ada cashbacknya juga, kalian bisa cek langsung. Nah, produknya itu dari mulai harga 45 ribuan kita udah bisa beli gamis. Kemudian ada juga yang 39.000, ada juga yang harganya 125 tapi itu one set. Kemudian gamis-gamisnya super lucu banget, jadi kalian bisa langsung cek. Dan selain gamis, di sini juga ada baju motif kembaran dengan anak. Terus di sini kategorinya ada sell up itu 80%, 99% dan lain-lain, kalian bisa langsung cek. Dan di sini juga ada flash sale, jadi kalian bisa cek juga karena berarti toko tersebut suka ngadain flash sale gitu. Dan kemudian untuk toko yang kedua adalah Grosir Baju Bandung 01. Nah, Grosir Baju Bandung ini ada voucher kalau misalkan kita mengikuti toko dia, kita dapat cashback. Dan untuk penilaiannya sekitar 4,5, kemudian produknya udah 477, udah banyak banget. Kita lihat produknya apa aja, ada blus, kemudian ada hijab juga. Nah, ini ada gamis juga, gamisnya dari mulai harga 39.000, 69.000 juga udah bisa beli gamis di toko tersebut. Selain gamis ada juga tunik, kemudian ada juga baju gamis couple dengan pasangan. Jadi kalian bisa cek kalau misalkan mau beli. Dan selain itu juga ada hijab, kemudian ada tunik. Nah, ini adalah kategorinya, kalian bisa langsung cek. Kategorinya ada dress muslim, kemudian dress kondangan, ada dress syar'i juga, couple match collection dan lain-lain. Kalian bisa cek kalau misalkan mau beli di Grosir Baju Bandung. Kemudian di flash sale-nya toko ini banyak banget ngadain flash sale. Jadi kalian bisa pantengin terus tokonya karena flash sale-nya bukan 1-2 item, banyak sekali. Jadi kalian bisa langsung cek. Toko yang ketiga. Nah, untuk toko yang ketiga adalah termurah.solo untuk nama tokonya. Kemudian penilaiannya 4,6 dari 5 dan produknya udah banyak banget, sekitar 800-an, dan bergabung di Shopee udah 3 tahunan. Nah, kemudian produknya apa aja? Ada tunik, kemudian ini gamisnya dari 56.000 kalian udah bisa beli gamis. Kemudian ada juga yang 48.000. Dan selain gamis, ini untuk toko ini juga mengeluarkan kayak culotte, kemudian rok juga, kemudian hijab juga, tunik juga.
dan ada ciput, beberapa ciput ya, untuk tokonya itu mengeluarkan berbagai produk. Nah, di sini ada kategorinya, ada hijab, ada atasan, kemudian ada pakaian tidur, kemudian ada sweater, kardigan, dan lain-lain. Kalian bisa langsung cek kalau misalkan mau beli beberapa gamis di toko ini. Dan untuk toko yang selanjutnya adalah toko yang keempat. Nah, toko yang keempat ini adalah Hijab Bandung Grosir. Nah, penilaiannya sendiri adalah 4,6, kemudian produknya sekitar 416 dan bergabung di Shopee udah 2 tahun. Ada produk apa aja sih? Ada atasan, kemudian ada juga blus, kemudian ada juga gamis. Gamisnya sekitar 120.000 ya untuk gamisnya, dan ada juga gamis yang harganya 115.000. Dan ada juga atasan kayak gitu ya, atasan blus gitu. Nah, di sini ada kategori gamis, atasan baju olahraga, kaftan, kemudian set, kemudian outwear, dan lain-lain. Jadi itu kombinasi ya, nggak cuma gamis doang, mereka juga mengeluarkan beberapa produk gitu. Kemudian untuk toko yang kelima adalah Idea Batik Jumbo. Nah, penilaiannya itu sekitar 4,8 dan produk punya dia itu sekitar 188. Nah, di sini juga ada voucher atau cashback, kalian bisa langsung klaim kalau misalkan mau order atau mau beli baju di sana. Nah, di sini harga 75.000 untuk gamis udah bisa beli, bahkan ada yang harganya itu 72.000, kalian juga bisa udah bisa beli gamis atau tunik di sini. Kemudian selain itu ada juga yang harganya 85.000 atau tunik 65.000, dan selain itu ada juga blus, kemudian ada juga atasan atau one set. Kalian bisa langsung cek aja kalau misalkan mau beli. Selain itu untuk kategorinya ada tunik, ada gamis kekinian, ada gamis berukat, kemudian ada blus atau atasan, dan lain-lain. Kalian bisa langsung cek kalau misalkan mau order ke toko ini. Oke semuanya, jadi itu adalah video yang aku share hari ini. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua, khususnya buat teman-teman yang lagi jualan online atau jualan offline. Nah, buat teman-teman semua, jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on my next video. Bye-bye.